Okay, based on previous lesson, we already know that if we have two variables, y dengan x, okay, kalau kita nak selesaikan persamaan differential equation tersebut, maka kita separatekan dia left hand side and right hand side, and then we integrate with respect to each sama ada x atau each sama ada y. Okay. Dalam masalah fizik, saya present now, saya nak present ini. Okay. Okay, sekejap. Padam. Okay. Okay, saya bukannya student engineering macam korang. So, some of the term tu, saya baru kata, wow, interesting. How ODE can be used to solve some of the things that happens in the engineering problem. Dan dalam ni kita hanya fokus kepada dua. Yang pertama, radioactive decay. Sebab kita tahu radioaktif punya bahan ni, ni kalau saya salah betulkanlah sebab saya tak saya benci fizik dan tak berapa mahir dalam engineering application. But I civil science, saya faham setiap barangan radioaktif tu dia ada half life dia. So half life tu half life dia punya jangka hayat dia sebelum dia mereput. Okay, so that's why dinamakan radioactive decay, and it's quite interesting on how can we actually calculate the decayness, the state of the decay and the time elapsed with respect to each of their half-lives. Okay, yang kedua, Newton's law of cooling. Okay, berkenaan penyejukan, semuanya berkadar secara songsang, maksudnya berkadar menurun. Okay, cuba kita baca beberapa. Satu radioactive decay, satu lagi Newton laws of cooling lah, bukan dia tulis warming kat situ. Okey, permasalahan dia terus. Saya tengok contoh ni, saya suka guna contoh yang lebih direct dulu, direct to the point like this. Contoh tadi yang sebelum ni tu nanti saya akan patah balik. Ya. Yep. Okey, saya double check. Okay, the radioactive substance, let's say X, is proportional to the mass of the substance remaining. Okay, diberi bahan radioaktif tersebut mengambil masa 600 tahun supaya dia mencapai setengah daripada mass asal dia, GC asal dia. Find how much of the 100 gram sample will remain after 200 years. Itu dia punya persoalan. Tetapi kalau kita tukarkan dia kepada differential equation dulu. Okay, suppose X ialah jisim, mass. Kita ada particle mass, lepas tu kita ada time. Okay, and the mass is represented by the variable x and also t. Dx over dt berkadaran secara negatif kerana dia berkurang. That's why dia sama dengan negatif kx. Itu dia punya pemahaman lah. Okay, jadi yang manakah separable equation datang kat sini? Ini obviously a differential equation, okay, with the order of 1, dx over dt. Dia tak guna dx, dy, dia guna dx dt, tak kisah, dia dua variable yang berbeza. Alright, sekarang ni cuba kita separatekan mereka. Negative kx dt. Dan kita ada x, bila ada x, tak wajarlah dia berada dalam sebutan t. That's why kita pindah 1 per x dx sama dengan negatif k dt. Ni kita tadi tengok solution lagi. Sepatutnya ni kita dah boleh buat sikit dah. Cuba kita integrate both sides. Kita kena integrate both sides. Nampak? Ini nota tadi sekejap. Subjek lain. Sekejap, sorry. Dalam ni je. Ni yang kelas pagi tadi. Okay, integrate both side. Integrate 1 over x dx
sama dengan integrate negative K with respect to dt. Cuba korang integrate. Kalau kita nak integrate 1 over x, dia jadi benda. Kalau kita integrate negative K with respect to t, jadi apa? Korang cuba je. Nanti saya tunjuk jawapan. Sebab simple je ni. Integrate 1 over x, dia akan jadi ln. Ln x. Yang kanan pula jadi negatif k t. Kalau korang ingat, jangan lupa untuk kita tambah satu constant c. Okay, clear. Sekarang ni x sama dengan apa? Kalau kita arif dengan laws of algorithm, logaritmanya rule lah, rule, dia tak kata law, rule, logaritma rule, log log natural logaritma ni sama dengan x sama dengan e kuasa negatif kt plus c. So kita dah dapat dah x sama dengan e kuasa negatif kt plus c. Perlu diingatkan sini, kita dah tahu x, kita tahu t, sebab kita dua variable, x dengan t. Asas dia, e adalah constant, natural logaritma punya constant. So apakah constant yang memang tiada nilai? E ada dalam calculator, boleh tengok dalam calculator. Contoh e kuasa 1 berapa? E kuasa 1, ini constant daripada Euler kalau, saya tak silap. E for Euler, Euler punya constant ialah 2.718, 281828. Itu nilai yang dah diberi. X adalah nilai yang berubah, independent variable yang berubah based on T, based on the value of E. Yang kita tak tahu sekarang ni adalah nilai K dan nilai C. Constant, dua constant yang lain yang tidak kita tahu nilainya. Jadi justru kalau saya mudahkan lagi, X sama dengan E kuasa negatif KT darab E kuasa C. Again, rule of logarithm. Jadi E kuasa C, dia menjadi satu lagi constant. That's why saya konsisten dengan penggunaan dalam nota. Dia jadi A darab E kuasa negatif KT. Kita define lah A sama dengan E kuasa C. Secara umumnya, untuk soalan radioactive decay, dia menggunakan equation yang sama. Ini equation lah, daripada differential equation tadi, kita dah bentukkan dia kepada equation. X sama dengan sebutan A, E kuasa negatif KT. So normally, for this kind of question, dia perlu bagi beberapa maklumat supaya kita tahu nilai A dan kita tahu nilai K. So kita tahulah, okay, saya tulis dulu. Ini adalah persamaan umum untuk radioactive decay. Decay lah, anything. This is really radioactive tu. For a decay problem, normal decay problem. Okay, so our mission always, we will try to find the value of A and also the value of K first. Okay, once we already know the value of A and K, then we can solve many problems. Cara contoh, salah satu, berapakah mass selepas 200 tahun? Itu yang soalan exercise 7 nak cari. Alright, now kita tarik beberapa maklumat keluar. Okay, kita tengok a particular radioactive substance 600 years to be half of its mass. Mass adalah x, so half lah, half of x. Okay, dia pun akan tanya at the end soalan, question dia ialah 100 gram jadi berapa after 200 years.
Itu soalan dikit dia, variable dia sikit lah, maklumat dia sikit. So yang ni pun dah cukup untuk menyelesaikan masalah dia. Salah satu yang kita perlu ambil perhatian ialah mass adalah setengah. Setengah. Okay. Saya buka bersama dia punya ni lah. Yang ni kita dah buat first part tadi. Yang mana kita sambung kat sini eh. X sama dengan AE negative KT. Memandangkan dia mass diwakilkan sebagai persamaan variable X dan dia untuk membezakan mass asal lah. Saya nak katakan mass asal. Jadi tak ada masalah pun nak maintain A tapi dia tukar kepada M. Tak apa, kita follow lah. X sama dengan M kuasa E negative KT. Dan macam yang saya dah nyatakan, kita kena cari pemalar M dan nilai pemalar K. Macam mana kita nak dapat? Berdasarkan maklumat yang kita cari, yang pertama sekali 600 years, then it becomes half X. Okay, so X sama dengan M kuasa E, M darab E kuasa negative KT. Jadi half X equals to M kita tak tahu lagi. Atau sekejap, dia half M eh? Half of the mass equals to M E negative K. Kita ambil 600 tahun ni, dalam unit dia 600. So sebab apa dia buat macam ni? Sebab kita nak cari nilai K tersebut. Nilai K tersebut. Okay, maka kita dapatlah saya cuba suap pelan-pelan. 1 over 2 M, kita pindah M jadi 1 over 2 sama dengan E kuasa negatif K darab 600. Okay, soalan ni sebab kita nak cari K. Kali ni tiba-tiba dia lompat K dapat terus. So saya nak jelaskan kat sini macam mana dia dapat nilai K. Sebab natural logarithma constantnya E, dia boleh dihapuskan dengan penggunaan ln. Ln. Saya bawa ke kiri dulu sebagai 1/2 sini. Cuba kita ln both side. Okay. Kita dapat negatif K, negatif 600K je lah. Saya tak selesa negatif. Okay. Negatif 600K ln E sama dengan ln 1/2. Several rule of logarithma plays into practice. The first one is ln E. Ln E is equivalent to 1. Okay. So kita akan dapat negatif 600K sama dengan ln 1/2. Sekejap, mana 1/2 hilang? 1/2, saya dah ln 1/2, ln negatif 600K. Okay. Okay. Kemudian yang ni pula yang kanan, negatif 900K sama dengan ln 2 kuasa negatif 1. Dan kalau kita guna rule dia juga, sama juga 900K sama dengan negatif ln 2. Maka K kita dapatlah ln 2 over 600. Inilah several step yang dia skip yang mungkin membuatkan kamu tak dapat tangkap. So saya jelaskanlah macam mana dapat kepada nilai tersebut. Okay. Ada soalan setakat ni? Tak ada? Tak ada. Alright, carry on. Saya harap clear lah. So kita sebenarnya nak cari nilai K ni, several rule of logarithm plays into practice here. Salah satu yang ln E ni lah. Okay.
dah dapat nilai K, kita masuk balik dalam persamaan asal. Mana persamaan asal ni? Ni X sama dengan ME. Okay. Saya tulis sebelah je. X sama dengan ME. K berapa? Itu dia K dia. K dia dah dapat tadi negatif log 2. Tadi kan kita dapat K sama dengan log 2 over 600. Ni negatif eh, sebab dia berlaku pengurangan. Negatif log 2 over 600. Jangan lupa kali dengan T. Daripada ni, maka siaplah kita punya formula asas. Alright. Saya bagi dulu soalan ni. Kita buat dulu, apply dulu soalan ni. Lepas tu cuba kita tengok kepada kalau kita tukar soalan lain lah. Maksudnya saya tukar nilai. Okay. Find how much of a 100 G sample. Sekarang ni kita dah ada G-sin M equals to 100. Time T after 200 years. So X sama dengan 100 darab E kuasa negative log 2 over 600 kali dengan 200. Ni masuk kalkulator, tapi saya sarankan berhati-hati sebab kalau kita tak pandai masuk dalam kalkulator pun kita akan berlaku kesilapan dalam pengiraan sebab ini kan per kan. So kita boleh mudahkan per 3, masukkan ke dalam kalkulator negatif log 2 per 3 and then kena kuasa pula dengan E, memang masuk formula saja, then kali 100. Jangan kita 100 darab E, kita kena selesaikan kuasa dulu kat dalam bagi senang, kemudian E kuasa kuasa kat atas ni, barulah kita dapat 100 bla bla bla. Kalau korang kira, memang dia akan dapat X sama dengan 79.37 G. Okay, saya cuba apply je, saya kira lagi, saya dah kira dah tadi, saya kira lagi sekali. Negatif log 2 per 3. Okay. Okay, kali 100. Jawapan penuh dia 79.370526. Tapi kamu boleh bundarkan terus kepada the engineer punya style. 4.40 rupanya. Gram. So selepas 200 tahun, bahan radioaktif ini pada asalnya dia adalah 100 gram, selepas 200 tahun dia menjadi 79.3701. Kamu boleh nampak, kita nak aplikasikan ke dalam formula asas akhir ni senang je. Sebenarnya senang je. Tetapi bayangkan kita nak cari nilai K tu memerlukan integration dan juga application of logarithm. So kalau soalan macam ni dia panjang tapi dia sebenarnya mudah. Again, elemen apa tu, separable differential equation, kita nak solve separable DE, separable ODE. Tapi saya buat soalan lain pun dia kalau untuk DK memang ini dia punya asas dia. Lepas tu kita kena solve ln to find K. And after we finish, we already get the general, no, ni bukan general solution. Ini adalah particular solution. X sama dengan E kuasa negatif, E kuasa negatif KT tu, ni asal ni hijau ni, itu general solution, kita tak tahu lagi nilai constant. Once we already know some values, kita dah dapat particular solution. Dan dari particular solution ni lah kita boleh gunakan untuk mencari nilai-nilai yang diperlukan.
Okay, so decay problem eh. Ada satu lagi decay problem, tapi cara dia sama juga. Memang sama. Kalau korang baca pun, kamu akan dapat satu persamaan general solution X sama dengan ME kosong negatif KT, and then because this is still a radioactive punya cases, dia main dengan half M. Kalau kita nak main dengan bahan-bahan lain, mungkin kita akan jadi dapat nilai lain kan. Bukan half M ke, mungkin 1 over 5, a quarter M. Tapi sebab radioactive memang dia half life, itu daripada dulu kita dengar half life. So dia main dengan 1 over 2 balik. Dan dia akan bagi satu value dalam B tu, korang nampak. Dia akan half life dalam 900 tahun, jadi 600 tahun. Ini bahan lain, bahan radioaktif ini mungkin dia lebih stabil. Dalam masa 900 tahun baru dia akan mencapai half life. Lepas tu menggunakan maklumat tersebut, maka dapatlah dicari nilai particular solution, dan daripada situ dia bagilah perubahan 1000 tahun dan lain-lain. Okey, menarik kalau saya nak tengok radioactive decay ni, sebab daripada pemahaman saya lah, ni topik bukan, ini knowledge lah yang nak. Radioactive decay dia berbentuk inverse ln, inverse exponential. So this is T, this is a mass X. Within how many years dia akan mencapai, for example, this is the half-life. Kalau ikut pemahaman saya sebagai orang matematik, bahan radioaktif tidak akan betul-betul reput, tidak akan betul-betul hilang. Dia akan turun secara eksponensial, tapi dia tidak akan betul-betul hilang. Tapi itu topik fizik lah kot. Radioaktif decay and half-life. Dulu macam ada game half-life zaman-zaman muda saya dulu. Saya dah tak ingat nama yang macam ni. Alright, ada soalan? Atau cuba korang jawab example 9 ni, tapi tak mau tengok, boleh tak? Cuba kita buat kejap. Kita dah tahu X, kita shortcut kat sini X sama dengan ME negatif KT. Boleh tak colong cari kepada saya K tanpa tengok slide seterusnya? Kita tahu ada maklumat after 900 years the value of X will become half of the mass. Cuba bagi tahu saya apakah nilai K. Itu je saya nak korang buat. Yang pertama, untuk cari B dalam masa 2 ke 3 minit. Solution dia hampir sama macam tadi. Cuma nilai K dia berbeza. So boleh escape soalan final macam mana pun mungkin akan keluar sama ada decay ataupun Newton law of cooling. So kena tahu buatlah. Kalau korang tengok solution dia panjang tapi mudah dan memakan banyak markah lah. So that's why kena mahir dalam sedikit beberapa komponen penting yang saya dah cakap tadi. Integration of separable, how to solve logarithm equation. So practice kejap. Macam mana, apakah nilai K?
Bila kau nilai T, masukkan balik dalam persamaan general solution tu, jadi particular solution. Membantu kamu sikit lah. Tapi memang kali ni saya tak nak cakap ni, okay lah, kamu tahu mekanisme nak cari sendiri. Antara yang benda yang saya respect lah untuk session kamu ni, sentiasa kehadiran agak memberangsangkan. Terima kasih. Tapi berapa dia lagi? Berapa? Loan 2 per 900. Loan 2? Per 900. Loan 2 per 900? Okay, ada kawan kamu yang lain boleh verify? Ada yang dapat jawapan berbeza? Just asking lah, mana tahu ada yang dapat lain kan? Okay, yang tadi jawab tadi tu, cuba jangan lupa masukkan balik dalam persamaan X sama dengan M. Saya ambil nilai dia yang dia cari, insyaAllah betul. Saya percayalah kot. E kuasa negatif 2 per 900 darab T. Negatif KT betul. Jadi inilah persamaan particular yang saya dapat based on nilai yang beliau dapat. Okay. Seterusnya, menggunakan persamaan ini, cuba kita cari how many grams of X will be left after 1000 years and give your answer in terms of M. Lain sikit lah daripada soalan tadi ya. Sebab dia tak bagi mass tersebut. Sebab dia kata give your answer in terms of M. Okay. Now we have the K. Now assuming the mass is M. M E kuasa negatif 2 T 1000 over 900. Of course jawapan kamu dalam M lah. Lon, saya lupa tulis lon . Negatif lon, kawan kamu kata lon, jadi saya lupa tulis lon. Negatif ln 2 per 900 darab T. Okay, so saya tulis balik kat sini bagi cantik. Okay, X sama dengan M kuasa E negatif 2 over 900 darab dengan T. Sekarang ni T kita dah dapat 1000. So kira lah negatif ln 2 bagi 900 kali 1000. So saya dapat E kuasa answer E kuasa. So betul ke ni? 0.6629 dalam M. Alright.
Oh betul. Honestly saya tak tengok. Saya make sure hati-hati bila masukkan dalam kategori. Kita dah dapat nilai cantik kat sini. Dan nilai K pun loan 2900 macam yang kawan kami nyatakan. Okay. Kita clear kat sini. Kita rehat 2 minit kejap. Sebab kita nak pergi kepada solution yang lebih panjang, iaitu Newton laws of cooling. Laws of cooling lain sikit. Okay, rehat 2 minit kejap. Saya nak tengok anak saya kejap. Kejap. Okey, saya kembali. Okey. Sekarang kita pergi ke Newton punya law. Law of cooling. Dia ada kaitan dengan Hubble lah maksudnya. Alright. Persamaan dia lebih tambah satu variable lagi sebab dia kita nak faham dulu permasalahan dia lah. So dia ada initial temperature, temperature of surrounding. So saya tarik dulu, okay. Persamaan particular dia, persamaan general dia ialah dT besar per time dT kecil. Kadaran secara negatif, kadaran songsang dengan satu konstant pemalar K. Perbezaan antara T dengan TS. Okey, kita faham dulu beberapa term yang digunakan. Dia ada tiga yang saya nampak kat sini lah. Pertama T. T ialah temperature of the element. Dia tulis body kat situ, sebenarnya bukannya semestinya kepada badan. So saya tulis general sikit. TS adalah temperature surrounding. Sebab dia S kat situ, kita gunalah surrounding.
suhu sekeliling. Dan T kecil, banyak T diguna. T ni yang kecil ni ialah masa. Okey, maksudnya Newton mengatakan dT, temperature berkadar secara negatif kepada perubahan beza antara suhu dengan suhu sekeliling. Okey. Jadi ada beberapa perkara kita nak carilah. Tadi macam tadi kita nak cari nilai K. Sekarang ni kita nak tengok kepada permasalahan yang spesifik. Okey, yang ni kita skip sebab kan? Ini dah. Yang ni yang saya nak kata skip sebab yang ni dia main kebat terus dulu. So, nak bagi kamu faham, kita bagi nampak contoh yang direct dulu ya. Nanti kita boleh pergi balik. Okey, copy. Okey, copy. Okey, cuba kita separatekan variable dulu. Try to solve this differential equation. Pertama sekali, dt sama dengan negatif k t tolak ts dt. Sedikit confused kat sini. Ni t kecil, ni t besar. So, hati-hati kat sini. Sebenarnya, t besar kita kena letak dia dengan yang besar with respect to T besar. Okay, kurungan lah. DT sama dengan negatif K di T kecil. Alamak, ha, kan dah tersilap. Ini T besar. Sekejap. Ha, ni DT besar sama dengan negatif K di T kecil. Okay. Cuba kita integrate dua-dua ni pun senang. Yang ni jadi ln, tapi ln dua benda lah, the difference lah, T tolak TS equals to negative K T kecil tambah constant C, dan T tolak TS sama dengan E kuasa negative K T tambah C. Dan macam yang tadi, kalau korang ingatlah untuk radioactive decay tadi, E kuasa negatif KT sama dengan E kuasa C. Maka E kuasa C merupakan satu constant yang boleh kita wakilkan sebagai A darab E kuasa negatif KT. Apakah A? Adalah E kuasa C. So yang tadi tu dKx sama dengan A kuasa E, AE kuasa negatif KT. Beza dia dengan Newton, dia adalah melibatkan T tolak TS. Perbezaan antara dua nilai. The mission is also almost the same. Kita nak cari value of A jika tidak diberi dan juga nilai A. Menggunakan nilai T, TS dan juga time, T kecil, kita nak cari nilai A dan juga cari nilai K. So, banyak maklumat yang kita kena tarik keluar. So, saya cadangkan dalam apa-apa soalan pun, bawa keluar dulu nilai-nilai. Nilai-nilai tu. Okay, saya baca pelan-pelan. A cup of hot coffee initially at 95 degrees. Initially, maksud dia T, benda tu pada asalnya ialah 95 degrees. Saya tak nak tulis unit supaya nampak value dia terus. T kecil berapa waktu tu? Sebab dia kata initial, maka T sebenarnya walaupun dia tak bagi tahu, T adalah kosong. Mula-mula sekali dia adalah panas 95, maksudnya T sebenarnya asalnya dia kosong. Okay, cools to 80 degrees in 5 minutes. So maksudnya T sama dengan 80 selepas 5 minit. Maksudnya bila T kosong, T kecil kosong, masa kosong 95, dah berlalu 5 minit,
dia jadi 80. Nampak penurunan suhu apabila masa berlalu. Masa meningkat, suhu menurun. Itulah kadar songsang. Okay, maklumat pertama, maklumat kedua dan maklumat ketiga ialah temperatures of surrounding. Dan dia cakap kat situ, while sitting in a room of a temperature 21 degrees. So TS equals to 21. Daripada tiga-tiga nilai ni, maka kita boleh cari nilai A dan kita boleh cari nilai K. Lepas kita dah dapat particular solution, kita dah dapat nilai A dan dia dapat nilai K, maka dia suruh, barulah dia suruh kita cari berapakah temperature bila suhu 50. Itu kemudian. Tapi pada masa yang sekarang ialah untuk kamu cari nilai A dengan K tersebut. Alright. Kita mulakan dulu dengan maklumat yang pertama dan maklumat ketiga diperlukan. Ambillah. Tulis dulu. T tolak TS sama dengan A E kuasa negatif K T. Apa maklumat saya perlukan yang saya dah ada sekarang ni? T 95, T kecil kosong, TS 21. So masuk je lah dalam nilai. 95 tolak 21 sama dengan A kuasa E kuasa negatif K darab kosong. 95 tolak 21, 74 equals to A. E kuasa kosong. Everything to the power of 0 is basically 1. Right. E kuasa kosong. Jadi sebenarnya kita dapat nilai A ke? 74. Tidak terhenti di situ saja, dah dapat tu, masukkanlah dalam general equation balik. T tolak TS equals to 74 E kuasa negatif K T. Dah selesai satu masalah. Dah dapat dah A. Tapi kita tak dapat constant K lagi. Kita tak boleh selesaikan masalah lagi selagi kita tak dapat nilai K. So, manakah nak dapat nilai K? Maka kita boleh gantikan nilai daripada maklumat nombor 2 ni. Okay, maklumat nombor 2 ni saya separatekan. Maklumat nombor 2, kali ni T80 pada bila masa T sama dengan 5. TS masih sama lah kan? TS sama je, 21. Okay. So 80 tolak 21 sama dengan 74 E kuasa negatif K darab 5. Lapan puluh tolak 21 59 sama dengan 74 E kuasa negatif 5 K. Maka E kuasa negatif 5 K sama dengan 59 per 74. Now comes the next problem, which is to solve the K. Nak solve K. Jadi kita boleh ln dua both of the sides. Ni idea macam tadi lah. Okay, negatif 5K ln E sama dengan ln 59 per 74 dan ln E sama dengan 1. Okay, maka pelan-pelan lah, tak mau skip lah. Ln 59 per 74 maka dah dapat nilai K sama dengan 1, negatif 1 per 5 darab ln 59 per 74. Nampak pelik sikit tapi tak ada masalah.
Dah dapat tu, masukkanlah ke dalam persamaan yang dah kita ada nilai A tadi tu. So nilai T tolak TS sama dengan 74. Nak tulis ni mencabar sikit. E negatif K, kuasa 1/5 ln 59/74. Jangan lupa darab T. So boleh tak kita masuk T kat sini terus? Darab T jadi T per 5. So it will be T minus TS equals to 74 times E to the power of T over 5 times ln 59 over 74. So temperature boleh juga saya tukarkan kepada TS plus 74 E T over 5 ln 59 over 74. Integration yang mudah, pengetahuan logaritma punya law, rule, dapatlah benda ni. Cuba tengok sama tak? Okay. Oh, dia terus masuk TS lah, sebab kita dah tahu TS. So tak apa, masukkan je. TS dah beritahu tadi, temperature of surrounding is constant 31 plus 74. Kejap. Oh, betul lah. 59 per 74. Beza dia, dia kuasakan dulu. Saya soft dapat direct macam ni. Ha. Okay. Dia lebih ringkas sebab dia terus hilangkan E kat situ. So, saya nak jelaskan macam mana dia hilangkan E kat sana. Okay. Okay. Saya nak mulakan ni dengan macam mana nak cakap? Maksud saya ni, macam mana dia hilangkan E kat sini. Saya nak buktikan dengan E kuasa ln X, dia terus hapuskan dapat X. Okay, ini off topic kejap. Tadi kan ln E, ln E dapat 1. Tadi yang sebelum ni, ln E saya cakap sama dengan 1, ini properties dia. Tapi sekarang ni isu yang lain ialah macam mana dia hapuskan supaya dapat terus nilai X dia turun bawah kat situ. Dia main hapu-hapu macam tu. Mungkin ada yang tak puas hati lah kalau asal jadi macam tu. Kenapa E ln X sama dengan X? Okay, to show this ni tak payah hafal eh. Tak je, saya nak tunjuk je lah kenapa E ln X sama dengan X. Let Y sama dengan X. X sama dengan Y. Jadi, let's say Y sama dengan E kuasa ln X. Okay, katakan kita ln dua-dua belah. Okay. Jadi ln y equals to ln x times ln e berdasarkan rule. Dan ln e baru tadi saya cakap 1, jadi ln y sama dengan ln x. Jadi x sama dengan y sama dengan x. So, yang ni lah. Terbuktilah. Ha, jadi sekarang ni kita nak bawa macam mana dia hapuskan tu. Macam mana? Boleh saya besarkan lah. Okay. So T sama dengan 21 tambah 74 E kuasa ln 59 74. Pertama sekali dia pasal dia T per 5, dia kena bawa ke atas kuasa.
So cara hapuskan loan tadi tu, kamu nampak macam ni. Sebenarnya dia terus sama dengan based on pembuktian tadi tambah 74 59 per 74 kuasa T per 5. Itu cara dia lah. Dia bukannya hapus. Dia hapus once you already know that E kuasa ln X sama dengan X tersebut. Nah. Okay. Ada soalan setakat ni? Saya explain step by step lah. Hopefully lah kalau mungkin saya laju kot. Kalau saya laju dan kalau malu bertanya, tengok video saya balik pelan-pelan. InsyaAllah boleh senang faham mengikut pace masing-masing lah. Selalunya lepas habis kelas lah, sebab saya setiap hari, setiap waktu kamu kelas, pagi tadi pun saya ada kelas, saya akan upload dua-duanya bila saya senang. Dan nak paling selamat tengok playlist lah. Okay. So let's say you already got this. Kita dah dapat dah persamaan umum. Inilah T sama dengan 21 ni. Inilah kita punya particular solution. Yang dah settle dengan A, mana A, dan kita dah selesai dengan K. Barulah kita boleh jawab soalan. Bagilah apa-apa soalan. Kita tak takut dah sebenarnya. Okay, determine the temperature apa ni, of the coffee will be a nice 50. Apa soalan dia ni? Determine when the temperature, tak baca betul-betul. Tentukan bilakah temperature kopi tersebut akan jadi 50. Sekarang ni pada asalnya 95. Daripada 95 dalam 5 minit dia menyejuk jadi 80. So dia sejuk lagi jadi 50. Jadi masukkan dia 50. Sekarang ni suhu dia 50. Determine when. So saya tulislah maklumat T 50. Soalan ni jadi T kecil berapa? Time tu berapa? Maka masukkanlah 50 sama dengan 21 tambah 74 59 per 74 kuasa T per 5. Ni kena selesaikan slow-slow lah. Sebab dia ada melibatkan kuasa T per 5 tu. So tak payah kalut. Kita kalau nak step by step, 29 sama dengan 70. So 59 per 74 kuasa T per 5 sama dengan 29 per 74. Okay, nak solve benda ni pun maybe kita gunakan ln juga sebab kita nak cari T tu sama dengan apa-apa. Jadi kita ln both side. Ln ni log asas 10 by the way. Kalau ln kiri kita kena ln kanan Okay, law dia ni mesti ramai ingat lah kot. Ln 59 per 74 sama dengan ln 29 per 74, maka T per 5 sama dengan ln 29 per 74 bahagilah ln 59 per 74. Atas 29 per 74, bawah tu 59. Masuk dalam kalkulator ln. Okey, saya dapat nilai ni. Per 5 sama dengan 4.1353, maka T sama dengan kita kali 5 dapat 20
0.6767.0914. So maksudnya selepas 20 minit, 20.67 minit, kita boleh convert kan, tapi biarlah T sama dengan approximately 20 minutes. 20 minit lebih. Nak convert kena darab 60 kan. Darab 60 saja saya nak. Tapi jadi sangat lah pula. So 20 minit 0.6767 kali 60. So lebih kurang 20 minit 40 saat. Tapi saya rasa kalau kamu dah tulis jawapan ni dah tak ada masalah lah. Cuma conversion tu nak lebih tepat jadi 20 minit 40 saat lebih kurang. Sebenarnya 40.6 saat. So menarik. Saya dapat saja tulis kan. So kita dah menyelesaikan soalan yang sebenar sebenarnya. Soalan fizik yang benar-benar yang boleh berlaku. Tapi saya ada tengok meme matematik lah. Meme matematik macam kenapa nak tahu? Yang kita tahu sejuk cukup. Tapi macam biasalah, soalan matematik we want to be precise. Actually you can also know okay, kopi kalau 50 degree panas lagi, sedap lagi suam kan. Kopi dah sejuk sama dengan suhu bilik, for example. Sebenarnya kamu boleh jawab dalam masa berapa lamakah kopi tersebut akan sama dengan temperature bilik. Maksudnya sejuk betul lah, tak sedap minum. Kamu boleh jawab. So I already say this. Soalan D kan, jadi tertarik untuk kita tahu. Tapi once you already know the particular solution, everything will come very handy, very easy. Determine when the temperature of a coffee will be the same as room temperature. Kamu boleh dapat sebenarnya. Ataupun saya boleh tukar, determine the temperature of coffee after 10 minutes. Kita boleh tahu belakang. Okey, ada soalan? Tak ada, tak ada. Sekejap. Oh, tak ada, tak apa kalau betul-betul faham eh. Yang malu nak tanya tu, saya nak komen lah kalau tak ada soalan, nak buat macam ni. Alright. Actually, kita dah habis bab teori dah. Cuma beberapa soalan. beberapa aplikasi, ini menarik juga pasal suhu mayat. Saya dah tengok soalan final tahun lepas, saya belajar buat soalan final tahun ni. Saya tengoklah soalan pasir juga. Soalan pasir dia guna yang ni lah, body. Badan mayat menyejuk. Sebenarnya dalam forensic science, benda ni sangat penting dalam penyiasatan kes bunuh. Siapa-siapalah yang mayat dia ni, pakar forensik dia kena tahu masa yang tepat. Dia bukannya macam kopi tadi, kopi tak ada orang peduli. Tapi kalau forensik, dia perlu benda ni secara tepat, deep into the milliseconds. Dia nak tahu very precise berapa lama orang tu dah mati. Barulah kita boleh tengok, boleh check alibi masing-masing apa semua. Tapi ini kamu boleh baca sendiri. Saya ulang balik, pengajaran hari ini aplikasi separable equation, actually the integration is quite easy. And they apply to two things. The first is the radioactive decay, the decay of matter, apa-apa decay memulih. Dan juga Newton punya law of cooling, yang mana the rate of the cooling is
negatively apa inversely proportionate to the difference between the temperature of the element with the temperature of the surrounding. Itu penting. Dan daripada situ kita cari nilai pemalar. Kita nak tahu nilai pemalar A kuasa C, E kuasa C yang dijadikan sebagai A, dan kita cari nilai K. Dah dapat tu, berdasarkan maklumat-maklumat yang diberi, maka kita gunalah maklumat tu untuk cari particular solution. Benda particular solution dan juga integration of separable punya variable, korang belajar bukannya dalam fizik, korang belajar dalam chapter ini. Subject of ODE. Subject ni lah, the chapter of ODE. Okay, take some time to learn this. Remember what I taught as my concept. Kemana? Hari Khamis ni kita jumpa untuk quiz saja. Quiz mula dalam pukul 4. Jawab 2 quiz. So, lebih kurang 45 cepat 45. Atau 50 cepat 50. Give and take lah. Saya pun tak adalah strict sangat dengan layan ni. Saya harap next week cuaca dah okay. Tak ada student yang akan mengalami masalah lah. Kita doakan bencana sudah berlalu. Alright? By the way, saya nak tanya survey. A quick survey. Attendance saya free lah hari ni. Saya perlu consider semua dia lah. Ada seorang dah lari keluar. Okay, fine. Saya nak tanya, sebab berdasarkan permintaan dari kuliah lepas ialah kamu nak ada guna gaji. So, saya bagi masa kamu jawab. Okay, jangan lupa ada assignment untuk dihantar pada Jumaat minggu hadapan. Don't need to take your time to do it. Treat it as your exercise. By the way, saya offer satu hari untuk waktu study week untuk kita discuss soalan yang susah. Dan kalau boleh, soalan tu kamu ajukan dulu dalam grup supaya kita ada masing-masing tengok dan masing-masing cuba jawab, dan kita bincang waktu hari ulang kaji tersebut. Saya nak tanya hari apa? Atau nak saya tentukan? Kalau nak saya tentukan, sekejap. Tak kisah pun saya. Kamu nak hari apa, Azim? Tak boleh cakap je, jangan malu. Tak kisah pun hari apa. Dia kena kisah sikit. Kalau saya kata hari Isnin, mesti lama tak study lagi. Contoh. Okeylah, saya akan bagi jawapan nanti. Saya kena tengoklah masa saya. Dulu, saya dah tengok lagi appointment akan datang. Khamis, saya budget paling awal Rabu. Paling lambat Jumaat. Tapi Jumaat selalunya masa kita jadi pendek sikit. Dan masa tak semestinya pukul 4. Selalunya kita kuliah kena buat pukul 4 sebab kamu clash dengan waktu lain. Tapi sebab waktu hari ulang kaji, mungkin dah tak ada kuliah sangat. Mungkin ada lecturer lain nak buat ulang kaji juga. So, saya akan propose Rabu dan ke atas. Siapa yang boleh hadir? Hadir. Kalau yang tak boleh hadir, saya record, saya still upload dalam playlist. Okay? If you don't have any question left, if you have, then you can ask now within this a few seconds. If not, you may post it in the group. Make sure study. Jangan ambil mudah pasal final exam kamu, apatah lagi benda ni online belaka. Saya harap semua pass. Saya nak semua pass. Dan lagi elok kalau ramai dapat. Okey, sekian terima kasih. Kita jumpa lagi pada kami sini untuk quiz topik vektor dan juga ODE. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye. Thank you, Dacan. Thank you, sir.